Ini ayam giling yang sekarang Mang Beben pakai. Kalau misalkan ada yang mau pesan, ini ngikutin menunya Mang Beben, ngasih makan ke doginya, bisa ya. Assalamualaikum Mas Bro, ketemu lagi sama Mang Beben ya, masih tetap di channel YouTube Beben TV Reborn yang sekarang lagi melakukan traveling keliling Jawa ya. Nah, jadi saat ini Mang Beben lagi ada di daerah Gombong, daerah Jawa Tengah juga ya. Lagi main ke tempatnya Gap. Jadi Gap itu adalah singkatan dari Gombong Exotic Pet, sebuah komunitas yang pecinta lah, kumpulan pecinta dari hewan reptil ya. Nah, kebetulan ini Mang Beben lagi ada di tempatnya Gap sendiri ya. Nah, itu tuh gerbangnya tuh luas pisan, gede pokoknya. Jadi buat yang penasaran, tetap pantengin channelnya YouTube Beben TV Reborn ya. Nanti kita lihat koleksi dari Gap itu sendiri, terus kenalan sama ownernya ya. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap like, comment, share sama di subrek, oke? Tuh nuhun. Oke Mas Bro, sekarang Mang Ben udah masuk ke tempatnya dari Gap ya, Gombong Exotic Pet. Sekarang Mang Ben mau muter-muter dulu sebelum ketemu sama ownernya ya. Mau muter-muter lihat-lihat koleksi dari Gap itu sendiri ya. Tuh, ini ada apa nih di tempat ini nih? Oh, rupanya di sini ada bagong kalau bahasa orang Sundanya. Tapi ini bagongnya bagus ini mah. Enggak kayak bagong-bagong hutan ya, tuh lihat. Tuh. Bagongnya ini mah bagus, bagongnya warna-warni, totol-totol ya. Tuh, terus di sana juga ada yang masih kecil-kecil. Tuh ini nih. Tuh. Iya tuh. Ini ada bagongnya juga, Mas Bro. Tuh ya, lihat di belakang Mang Beben itu ada babi atau sejenis bagong kalau orang Sunda mah ya. Tapi sepertinya ini mah bukan apa ya? Bukan bagong leuweung. Ini mah bagong yang diternakan, bagot alias babi peliharaan ya. Dan ukurannya lebih kecil sih kalau misalkan dilihat sama bagong-bagong yang biasa digedeg. Tuh. Bagong. Bedanya. Bagong aja nepi ka dipiara tuh. Mantap lah. Nanti kita lihat lagi, lanjut lihat koleksi yang lain, oke? Jangan kemana-mana, check it out pokoknya. Ternyata kedatangan Mang Beben disambut sama anjing-anjing penjaga dari Gap ini sendiri ya tuh. Banyak, ada anjing kampung-kampung banyak. Lumayan, ada sih bukan anjing kampung, oke nya. Duh, yang sih kenal bos. Nanuturkan. Ya Mas Bro ya, selain tadi ada babi alias bagong, ternyata di sini juga ada binturong ya, yang sama kayak di penangkaran kemarinnya binturong. Ini jenisnya lebih ke yang rada-rada putih ini mani. Ini binturong, ada binturong. Terus tuh. Nah, ieu mah lebih rada gede pisan ieu mah binturong lah, Badag. Galak juga adanya, tapi juga boneka Mas Bro euy. Badag pisan lah. Dan koleksinya loba pisan, ntar belum lagi di sana tuh. Di sana teh masih banyak lagi. Ini teh Mang Beben belum ketemu sama ownernya, baru lihat-lihat aja. Kan udah ada binturong, terus ada lihat babi, terus tadi di sana juga ada kadal-kadalnya, nggak tahu kadal jenis apa aja, banyak kan Mang Beben juga nggak tahu. Nah, ini nih
ini nih ada, mungkin ini lebih cocoknya disebut luwak ting care ya ini teh. Nggak tahu lah pokoknya mah. Ini ada nih satu yang lagi tidur si luwaknya teh. Nih ini mah nggak lagi tidur nih. Si careuhnya teh ya, musang lah kalau boleh bilang musang. Satu lagi tidur. Terus ini nih ada kayak kadal, kayak naga ya. Juga anak keturunan Dragon Ball. Tuh lihat Mas Bro, di sini juga ada iguana yang hijau. Terus itu tuh di bawah ada iguana yang, nah di bawah tuh ada iguana yang yang merah. Yang merah sama si hijau dikawinin nantinya jadi warna-warni kayak pelangi ya. Nah iya iya Mas Bro, iya emang serada baradak euy. Si iguana nanti tuh. Tuh lihat. Jadi kayak komodonya. Tapi kalau komodo mah enggak ada rambut pangnya, kalau ini mah ada rambut pangnya Mas Bro euy. Tah, lamun ieu mah biawak lah. Biawak yang biasa ditemuin di sungai-sungai. Ini ukurannya lumayan rada gede ya. Dan sepertinya dia galak ya. Karena pas begitu Mang Beben datang dan ngomong langsung curinghak. Nah Mas Bro, sekarang Mang Beben udah ketemu sama salah seorang pengurus dan juga kebetulan sesepuh dari GEP ya, Gombong Exotic Pet itu sendiri. Nah ini nih, ini halo, teman-teman. Nah jadi mungkin buat untuk rekan-rekan penghobi reptil udah kenal sama beliau ya. Bah, namanya siapa? Kalau panggilan sih Mbah Gundul. Oh kalau Mbah Gundul. Nah, kalau di Facebook Mbah Gundal Gombong. Mbah Gundal Gombong. Ya jangan lupa tuh di add pertemanannya di Facebook ya biar banyak dulur. Nah Mbah, di GEP ini sendiri tadi kan Mang Beben udah lihat koleksinya ya. Ada reptil kebanyakan itu kayak kadal, iguana yeah, gitu kan. Terus ada ular juga. Iya. Yeah. Ada ular ini teh, ada apa aja sih Mbah di GEP ini teh? Macam-macam sih ya. Ada. Soa ada, terus bede ada, terus mikropik, terus ada babi ya, iya babi mikropik ya, yang itu mah buat kerdil kayak aku, tapi gemuk Mas Bro ya. Iya. Nah Mas, ini di GEP ini sendiri kan ini luas ya, banyak hewannya banyak. Ini tuh emang piaraan pribadi ataukah misalkan mau dibuka untuk wisata untuk umum? Rencana itu buat umum, tapi berhubung ada pandemi kayak gini, ditutup. Jadi ditunda mungkin ya. Ditunda. Jadi ditunda dulu Mas Bro ya. Nanti mudah-mudahan mari kita doakan semoga GEP ini pembangunannya berlanjut ya Mas. Amin. Terus ya, bisa ya. Menambah lagi koleksi hewannya dan jadi wisata edukasi untuk anak-anak gitu ya Mas ya. Buat mengenal apa? Mengenal hewan-hewan lah. Reptil. Reptil. Mas kalau di sini kan diutama kebanyakannya reptil ya. Iya. Terus di sini ngebreeding juga nggak? Iya. Ternak juga? Iya. Oh ternak iya. Juga? Iguana, terus ular. Ular? Oh iya tadi ularnya ada ular, terus? Terus bede. Tapi itu dijual ke umum? Iya. Tuh ya, jadi buat teman-teman semuanya, Mas Bro semua, kalau misalkan ada yang minat nyari iguana, yang kualitasnya bagus ya, yang madep, terus nyari mikropik jual juga Mbak? Iya. Nyari mikropik, terus nyari apapun yang ada tampil di video Mang Beben ya, tinggal langsung cari aja di Google GEP Gombong Exotic Pets ya. Ada cana, ada apa lagi sih tadi teh? Banyak lah pokoknya, banyak pisan jenisnya ya. Bingung satu-satunya bingung. Bingung satu-satu lah pokoknya mah. Sekarang Mang Beben mau lanjut puter-puternya. Mudah-mudahan nanti bisa ngobrol lagi sama pengelola dari GEP ini. Buat Mbah Gundul, makasih banyak waktunya. Sama-sama. Mau diajak ngobrol sama Mang Beben ya. Siap-siap. Panjang umur. Amin. Makasih ya Mbah. Oke. Di depan, di belakang. Lagi pada bikin konten. Ada Mbah Gombong sama Mas Putra ya. Kita ngintip dikit, oke? Makin mantap ya. Tapi benar kalau teman-teman. Aku yang bikinkan konten, yang bikin akun Facebook. Tahun 2012. Siapa itu, Mbak?
ini. Oke Mas Bro, tadi Mang Beben udah jalan-jalan ke tempatnya dari Gap ya, Gombong Exotic Pets, bareng sama Mbah Wantom, terus Bang Putra, terus bareng sama juga ini nih teman Rasta Mang Beben, ada Kang Juna. Ya capek kita hari ini. Capek, pokoknya kita habis keliling-keliling Jawa ya Kang ya. Hari ini semoga balik ya. Iya, semoga balik ke rumah, soalnya Mang Beben udah 4 hari nggak pulang-pulang ya. Balik-balik cabut lagi. Jadi pokoknya buat teman-teman semua, tetap support Mang Beben ya, dukung Mang Beben. Jangan lupa like, comment, share, sama di subscribe channel YouTube Beben TV Ribon. Terus channelnya Kang Putra, Mata Kamera Putra. Channelnya Bah Wanto ya, Wanto Goeng 212, dan channelnya Kang Juna, Juna Praditya TV ya. Pokoknya mah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.